Setelah melakukan belusukan di Kampung Deret, duet belusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan Pasar Jaya Ciplak. Pasar yang terletak di Kelurahan Cipinang Besar, Jatinegara ini disulap menjadi pasar tradisional yang bersih dan rapi. Pasar seluas 5.434 meter persegi ini dulunya kumuh dan becek. Pembangunan pasar tradisional ini ditujukan kepada para pedagang dengan tingkat ekonomi lemah, sekaligus menampung pedagang kaki lima di sekitar kawasan pasar. Pasar Ciplak dapat menampung 461 pedagang dan sudah ditempati sejak 5 Oktober 2013. Dengan dua lantai, pasar ini melayani kebutuhan sehari-hari warga setempat dengan nyaman. Makanya kita bangun sendiri, misalnya nanti yang seperti yang dibangun dari perumahan, itu ada rumah susun bawahnya pasar seperti ini, bayarnya harian saja, di debit dengan edisi Bank BRI atau Bank DKI. Pemerintah DKI Jakarta terus melakukan pembangunan dan peremajaan pasar tradisional dengan target 54 pasar dalam waktu 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Veronica Yasinta, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan.